Tolong kumpulin untuk buat dibawa ke rumah Pak Mudin. Semuanya, Bu? Iya, semuanya. Oh, iya, Bu. Siap, Bu. Aku tangkap dulu entoknya. Entok iki sebenarnya sejenis unggas yang masih termasuk keluarga bebek. Seperti bebek, entok juga dipelihara untuk diambil daging dan telurnya. Walah, jangan kabur-kaburan gitu toh. Ayo sini, biar tugasku cepat selesai. Akhirnya, dapat semua entoknya. Aku harus langsung bawa entoknya ke tempat Pak Mudin iki. Biar lebih cepat, aku akan antar entok pakai motor aja. Aku mesti pelan-pelan bawa motornya, biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aman lur, sampai juga di tempat Pak Mudin. Bah, antar entok ini, Bah. Oh iya iya iya. Taruh mana, Bah? Oke, taruh sini aja ya. Membersihkan bulu entok memang sedikit rumit karena bulunya yang cukup tebal. Tapi aku punya tips, lur. Setelah entok disembelih, langsung direndam air panas selama 15 menit. Bener toh, jadi lebih gampang nyabutnya. Tapi, yo mesti sabar mencabut, soalnya bulunya wakeh. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah entok supaya bau amisnya hilang. Nah, caranya nih, dagingnya sebelum dimasak kita lumuri dulu dengan kunyit. Jadi kunyit ini akan menyerap bau amis atau bau anyir dari daging entok itu sendiri. Boleh dicoba. Selanjutnya, entok diungkep supaya lebih empuk. Biar cepat empuk, ada cara nih lur. Teman-teman, ada tips nih dari nenek moyang gimana caranya masak atau merebus daging-dagingan supaya cepat empuk. Nah, caranya kita bisa masukkan sendok logam atau stainless steel supaya cepat empuk. Karena stainless steel atau logam ini adalah penghantar panas yang bagus banget. Boleh dicoba. Teh Heni dan Teh Nanda lagi menyiapkan bumbu dan saus untuk olahan entok. Katanya mereka mau membuat saus palak panir khas India, lur. Wah, ketoke mantep kuwi rasane. Masakan India kan kaya rempah. Aku paling seneng makanan yang kaya rempah. Bahan saus palak panirnya pakai keju yang dipotong dadu, irisan tomat, dan bawang putih. Yang bikin spesial, ada tambahan daun bayam. Untuk bumbu bakarannya, ada bawang putih, bawang merah, cabai, jahe, dan garam. Semuanya dihaluskan yo.
bayamnya tolong ya. Iya. Nah, kita bawa ke dapur, sudah beres. Sudah, semuanya diulek sampai halus. Belum selesai lur, masih harus dimasak lagi. Tambahkan susu cair, garam dapur, gula dan garam masala. Tunggu sampai semua tercampur rata dan saus mengental. Iki hasil jadi nih, saus palak panir khas India. Tinggal dibakar. Nah, ini kita bakar nih. Ini spesial nih. Baru mulai dibakar, tapi aromanya sudah menggoda, lur. Apalagi kalau diolesi sambal jahenya, pasti bikin ngiler iki. Gak perlu lama bakarnya yo, soalnya entoknya kan udah diungkep. Nah, ini kelihatannya udah setengah matang nih, tapi juga udah matang direbus. Teh, saya duluan ya. Oke. Mbak, udah cicip duluan nih, Pak ya. Makan duluan. Mari makan, lur. Ternyata, entok dengan cocolan saus palak panir khas Indianya memberi sensasi rasa yang unik. Gurihnya daging entok, rasanya masuk lur dengan saus rempah khas India. Opo meneh, kandungan gizi entok juga mantul. Salah satunya, bisa membantu pembentukan otot. Cocok banget buat aku toh.